Jangan mata kuping loh. Nah, tuh kalau udah kedatangan kok saya jambul udah. Risik. Kok saya jambul tuh nutup suara. Halo teman-teman, sekarang kita live aja ya, kita live antara kacer sama murai. Kacer dada hitam melawan murai, battle nih ya. Kita dengarkan aja nih, seru nih, berisik di sini. Nih, kita lihat live battle murai lawan kacer dada hitam. Seru. Ini jadi ini aja lah ya, biar jadi referensi aja. Ya kalau nggak dinikmati suaranya ya sayang juga. Nih. Seru nih. Ini murainya juga di bawah. Di kacernya di atasnya. Dia emang riuh kalau dua burung ini bunyi ya. Tapi kalau nanti udah kedatangan burung poksei jambul, suaranya udah nih ketutup semua nih. Ini panca warna samyong juga nimpalin suaranya, ramai banget tuh kacarnya tuh. Kacar tuh suaranya juga bikin luar biasa. Ini langsung aja kita dengarkan ya. Keluarin semuanya, masa kalah sama kacer. Terus masa kalah kamu sama kacer? Sini terus. Terus masa kalah sama kacer? Ini loh, ini bocahnya nih. Ini mau beradu sama kacer. Kamu ini yang bener dong. Bunyi yang bener, tangan betul nih. Itu kacer udah tuh. Ini
Wik wik. Nih, nih, nih. Terus. Masa kalah disamperin pacar lu? Ini mintanya yang diajak ngobrol mulu nih. Eh, mana? Kalau kacarnya jarang ya, dia mau nggak mau turun, kalah, kejar-kejar mulu. Ini cuman adu suara aja. Eh, tak ikut kampret lo, eh. Mas usir. Pegel rem ora? Pegel. Nah, itu ya teman-teman, cukup sekian ya. Dilanjut besok. Ini lumayan ngademin pikiran kalau dengerin suara ini. Burung-burung rajin bunyi, semua bunyi beradu kayak gitu-gitu. Bukan beradu fisik ya, tapi beradu suara. Jadi itu tandanya burung-burung itu sehat. Burung-burung itu bisa beradaptasi dengan lingkungannya gitu. Ya, itu salah satu indikator kalau burung sehat ya pasti bunyi. Gitu. Masih ramai juga, masih di atas di sana bareng-bareng yang lain-lain. Tapi ya pegel ya. Kita lanjut besok deh. Sengkleng di tangan. Oke teman-teman, jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like dan share biar kita bisa tetap akses mengadakan informasi-informasi seputar dunia burung dan unggas lainnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya. Selamat sore dan see ya.